Pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka Festival Kompangan untuk menyambut Semarak Muharram 1145 Hijriah. Dirinya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena merupakan salah satu esensi pelaksanaan Festival Kompangan ini adalah untuk melestarikan kekayaan budaya Melayu. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri dan sekaligus membuka Festival Kompangan untuk menyambut Semarak Muharram 1145 Hijriah Sabtu 15 Juli 2023 di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Kegiatan ini turut juga dihadiri Ketua BKPR MI Kota Jambi. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan, seni kompangan saat ini hanya digunakan pada kegiatan tertentu seperti pernikahan dan syukuran. Namun seni tapu kompangan ini memiliki esensi seni yang dapat dikembangkan lebih jauh untuk menjadi salah satu alat musik tradisional yang dapat disukai oleh para pemusik anak muda di Kota Jambi. Ini pemerintah Kota Jambi sangat mendukung karena ini melibatkan remaja. Kita tahu sekarang komposisi remaja kita sudah 52% dari jumlah penduduk kita, artinya mereka lebih banyak. Kita harus meningkatkan kualitas mereka. Festival Kompangan ini meningkatkan rasa cinta kita terhadap budaya Melayu Islam dan menghindari kegiatan-kegiatan fisik yang paling penting, mengisi ruang-ruang waktu, ruang-ruang kosong dari anak-anak muda kita terhadap hal yang positif. Itu lebih baik daripada membiarkan mereka kemudian memanfaatkan waktunya pada hal yang negatif. Ini akan menuju ke risiko ukuran. Tidak ada kesuksesan yang dengan narkoba, tidak ada kesuksesan dengan masalah kriminal sepatutnya. Maka ini yang akan terjadi. Selain itu, Maulana juga mengapresiasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid BKPR MI yang telah membantu berjalannya acara ini. Hal ini karena salah satu esensi pelaksanaan Festival Kompangan ini adalah untuk melestarikan kekayaan budaya Melayu. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.